Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladhi khalaqal maut wal hayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang hormati para guru-guru tiang, para asatid, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengantar jenazah, selaku sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Barang-barang bersyukur pada Allah Ta'ala pada siang sini mau ita hadir barang-barang tiba kubur. Karena ada sebuah riwayat baginda Rasul berbahasa, khamsun man amilahunna katabahullahu min ahlil jannah. Arak lima pegoyang. Saya girang gawi pegoyang ini dakwaan insyaallah tercatat si Allah Ta'ala genjari penduduk surga. Be salah sopok diantara pegoyang sino man hadoro janazatan. Saya jajirang hadir li pemakaman sematan jadi keluarga Allah ino tercatat si Allah Ta'ala jadi dengan si jari penduduk surga. Nah, maka mudah-mudahan apa si gawe tene tercatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah ta, sekaligus sebagai persaksian kita bahwa almarhum amanata yang kita makamkan pada hari ini adalah dengan si bagus. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaput ta mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tiang, para pengantar jenazah, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Apa si gawe telengan awal sampai akhir, alhamdulillah wa selesai jelasangna lek kitab-kitab lek hadis-hadis. Jadi angkun pulunggu simbaca talqin ino arak disupuk riwayat dalam kitab As-Sahihani fil Aqidati wa Syariah arana karangan Syekh Najmuddin Al-Qurdi jelasan bahwa tuara hadis lengan Abu Umamah Al-Bahili arana. Jadi tagihna apa bahasa beliau, fa idza ana mittu fasna kama sana anabihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh anakku ngana jemaah monaku mati ngana kegawe marapa si gawe nalik sahabat milai isi baginda Rasul. Apa gawe na baginda Rasul naik tagana ninggal sahabat salah suku di antarana marapa si gawe puluh tiang puluh kusin yang kaya apa sino baca angli tetalkin. Nah jadi talkin sino arak nalkin lek bali kadang kan tegen rapat-rapat ninggal dunia ayah nalkin arani nama si arak nalkin papana tele kubur nalkin enda arana sino jelasana au kelapu ane no kang doa. Maka oleh karena itu berdoa na bro angkun tesi berdoa arak endakan apa macam-macam cara ente berdoa arak berdoa bareng-bareng arak berdoa mesa-mesa kanggo kenapa karena kan jelasangna lek dalam Al-Qur'an sino bahwa sesungguhnya tegeh te berdoa tegeh te baca Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Qur'an ini turunannya si Allah Ta'ala jadi obat, jadi rahmat. Ampuk tembaca kulhu, baca itu fatihah. Kemudian sadik ta kirimang ta dengan siwa ninggal dunia tetap menjadi rahmat untuk ita siwa dengar, untuk ia si sampai yang tetipak ia si ninggal dunia. Nah jadi angkun tesi berdoa baca kanok kene alhamdulillah jelasangna dalam riwayat jelasangna di dalam Al-Qur'an. Laguan kan kadang beda-beda cara ente berdoa merokap yang sigurusin. Nah Bapak Ibu tiang pengantar jenazah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Sayyidina Umar li sapa waktu babasa apa kata beliau?
kullu yawmin yuqal mata fulan wa mata fulan. Sayati yawmun yuqalu mata Umar, kata beliau. Apa kena? Sahabat ni kena bilang jelu dengar ta mati amak ni, mati meninggal dunia amak ini, meninggal dunia inak ni. Arak jemak lek sopok waktu tagen pe dengar sahabatnya bahwa nagin mati ni siaran Umar ini. Maka apa artinya ite endah jadi pelajaran untuk ite. Jadi nengke ite makamang ni keluarga ta jamaah ta amak nata. Jemaah arak waktuna ite endah tagin makamang bare ini. Maka si paling penting sino ndetulah takut lek kematian sino. Kenapa? Karena dalam riwayat al-mautu bab wa kullun nas dakhiluhu. Jadi mati ini lawang. Selapuk ta genta mati pak lawang ini. Jadi nekna masalah nekna mati ini tak masalah. Lagu si jari masalah na kira-kira ngumbay ta papah ta tercabut nyawan ta sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga si paling hebat angkun ta mersiapang diri ta ulik telengan kubur ino ta baik pelajaran. Apa pelajarannya baita omarokat si beru bahwa nengke ita nguburang sengeton jarinta maka jemak sulikna akan datang waktuna itenah tegen tekuburang isi dengan lui. Maka oleh karena itu si paling penting sino marabasan baginda Rasul ngumbi persiapan te tegeh te selesen peninggal dunia. Piran tesiapangnya nengke tesiapangnya. Coba kadang dengan lewat lik kubur dong, padahal lewat lik langan situ arak kubur ini dengan takut. Apalagi lik dalam kubur nah bena beji dena arak dila kan takut itu. Nah jadi apa takadu siapang nah dalam riwayat kan wassalatu nurun ngana amun temene kubur tesino terang nyamale akhirat. Maka na bagus isi tenjaga sholat tesibilang waktu terjaga waktunya, terjaga khusyuk ta, tegawi sholat-sholat sunat, semakin bagus sholat ta, insya Allah semakin terang kubur ta, tuh jemaah le akhirat sih. Nah maka oleh karena itu apa ibu tiang, boleh ta dengan ti terpikiran diri ta, memang kadang sini kini pikiran ta kadang apa tekakan jemaah. Apa kira-kira kanduk tegawi jelu ini kadang ini pikiran oh sila nih bengi. Lagu tak jele-jele pikiran endah. Kira-kira selesai entah mati ini apa tadi? Jadi mikiran mati ini maksud nanti tersekadar mikirannya. Kemudian darah angan tegawai silain ande. Lagu maksudnya temikiran mati sini adalah umbe yang kunta agen tegah hidup di dunia sini. Ya angkun tesi bawoyan bilang jelu leik lemak sini. Tekadu meta bekal menuju kematian sini. Pulunggu aneng bangkat niatang aneng bangkat pulunggu aganara pulunggu kedua gan segar ngawi ibadah aganara kita beng anak jadi telik balik pulunggu misana lalu ngantol lalu aneng be mitasi bilang jelo niatin aganara tekadu gan bekal negeri akhirat. Nah maka oleh karena itu apa ibu tiang kayak ini jadi pelajaran untuk itu selepuh anta. Nah berikutnya paling akhir sila kita bacakan suratul fatihah sekali. Suratul Ikhlas terukali untuk almarhum lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.